Bakti Banser atas banjir Jakarta. Musim penghujan satu bulan terakhir ini dari pertengahan Januari hingga menjelang Februari di sebagian wilayah Jabodetabek, selain karena intensitas dan curah hujan yang deras dan juga karena luapan Kali Ciliwung, sampai hari ini beberapa titik wilayah Jakarta masih terdapat genangan air banjir. Sebagai wujud banser kepedulian sosial terhadap bencana banjir yang melanda, mereka berbakti siang malam secara bergantian ditempatkan di berbagai titik genangan banjir. Para anggota Ansor dan Banser secara bergantian bertugas di posko. Salah satu ketua GP Ansor dan Banser Jakarta Pusat, Ahmad Fadli, mengungkapkan, musibah atau bencana bisa terjadi di mana saja dan bisa menimpa siapa saja. Oleh sebab itu pihaknya melalui kegiatan ini hendaknya mengetuk hati masyarakat Jakarta untuk ikut meringankan beban korban banjir, bahwa yang mereka perbuat tidak ada maksud lain selain ingin membantu masyarakat yang terkena musibah banjir, tandasnya.